membuat diriku menggila. Bila hati ini menjatuhkan pilihan, apapun akan ku lewati. Hari ini sayang sangat penting bagiku, kau jawaban yang aku cari. Kisah hari ini kan ku bagi denganmu, dengarlah sayang. Hari ini permintaanku dan
la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al haqqu mubin wa asyhadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu sallu awalin wal akhirin. Alhamdulillah summa alhamdulillah amin. Kami ucapkan selamat datang kepada keluarga besar calon mempelai laki-laki yang mana pada pagi hari ini telah tiba di kediaman calon mempelai wanita. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan perkenannya sehingga kita dapat hadir dalam acara walimatul urs atau ijab dan kabul di kediaman calon mempelai wanita pada pagi hari ini. Salawat serta taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat keluarga pengikutnya. Insyaallah kita yang seiman dan seakidah tetap istiqamah dengan syariat dan ajarannya hingga yang sampai amin. Bapak Ibu saudara sekalian, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ramba-ramba yang ada di hadapan kita ini kami serahkan dari ikhlas dan lapang dada. Kemudian juga kami menyerahkan anak kami, Zainaldi, untuk menjadi bagian daripada keluarga besar almarhum Muhdar. Ucapan bismillahirrahmanirrahim. Semua yang kami katakan pada pagi hari ini, kami serahkan. Menuru yang
العشر ظل المرسلين لواه saya terima nikah dan kawinan Nur Oktaviani binti almarhum Mudar Umar dengan mahar tersebut karena Allah Ta'ala. Ha! Kan ku sia-siakan
bagian hidupku. Takkan ku sia-siakan setia menjaganya sehidup semati bersamanya. Terima kasih sejujurnya. Melambangkan
bukan rindu di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulkul haqqu mubin wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sayyidul awali wal akhirin. Alhamdulillah, lisan kita tak henti-hentinya bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini atas limpahan rahmat dan kenannya sehingga kita dapat hadir dalam acara Ramatama pernikahan Ananda Nur Oktaviani, yang merupakan putri ketiga dari bapak almarhum Muhdar Umar dan almarhumah Ibu Rita Arwan, yang mana hari ini tadi tepatnya dipukul 10 lewat 38 menit telah resmi menjadi sang permaisuri dari Raja Sehari Renaldi, putra ketiga dari Bapak Hamsa Mahmud dan Ibu Minom. Senyum
dicumbu asmara bagai